to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Gagal taklukkan Dewa United, Persik harus kembali bersiap diuji Persib Bandung. Persik Kediri gagal memenuhi target hat-trick kemenangan mereka, usai tertahan di kandang sendiri saat menghadapi Dewa United. Sebelum berlarut dalam kegagalan itu, tim Macan Putih kini harus kembali bersiap, karena mereka sudah ditunggu Persib Bandung di laga berikutnya. Seperti diketahui, Persik Kediri dijadwalkan bakal melakoni laga tandang melawan Persib Bandung, yakni di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Untuk mempertahankan posisinya di papan atas klasemen, tim Macan Putih harus segera berbenah, untuk bisa memetik kemenangan di pertandingan penentu tersebut. Pertandingan melawan Persib Bandung, tentu akan menjadi ujian bagi kami, kata pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide. Sekedar informasi, Persik Kediri harus bersiap untuk menghadapi lawan yang tergolong berat, pasalnya Persib Bandung belum pernah kalah dari 13 pertandingan terakhirnya. Bahkan, posisinya kokoh di peringkat 2 klasemen Liga 1, hingga memasuki pekan ke-21. Maka dari itu, Coach Marcelo pun memperkirakan pertandingan kali ini bakal berlangsung alot. Terlebih lagi, Persik Kediri pernah menelan kekalahan saat melawan Persib Bandung di putaran pertama lalu. Di waktu itu, tim Macan Putih harus rela memberikan 3 poin penuh, kala bersua dengan Maung Bandung di kandang sendiri. Pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya itu, Persik Kediri harus keok dengan skor 1-2. Meskipun sebenarnya, performa tim asuhan Marcelo Rospide saat itu, masih belum terlihat konsisten. Untuk laga selanjutnya, Persik Kediri setidaknya harus berhasil memetik kemenangan atas Persib Bandung, untuk mempertahankan posisinya di klasemen atas Liga 1. Jika tidak, tim Macan Putih harus dihadapkan dengan kemungkinan turun peringkat. Tak hanya memperkokoh peringkatnya, kemenangan Persik di laga tandang melawan Persib pada akhir pekan ini, juga dapat membuka peluang untuk bisa melaju ke 4 besar. Kami masih punya target untuk finish di peringkat 5, atau bahkan bisa masuk 4 besar, ujar Marcelo Rospide. Menjelang laga penentuan tersebut, Persik Kediri kini tengah fokus untuk melakukan recovery. Adapun sebabnya, di laga sebelumnya, stamina Ze Valente dan kawan-kawan cukup terkuras. Namun, Coach Marcelo Rospide masih enggan untuk merinci strategi, atau taktik yang bakal dipakai Persik di laga kontra Persib Bandung. Bahkan, pelatih asal Brasil itu hanya mampu berharap, agar skuad asuhannya bakal bertarung habis-habisan untuk merebut poin penuh. Butuhkan menit bermain, Persik Kediri pinjamkan Abioso ke Madura United. Persik Kediri secara resmi melepas Riyadno Abioso, untuk bergabung ke Madura United. Seperti diketahui, Riyadno Abioso dilepas dengan status pinjaman, guna menambah menit bermainnya di musim ini. Pelatih Marcelo Rospide pun menyebutkan, bahwa keputusan ini merupakan langkah terbaik bagi kedua pihak. Ia juga berharap, agar Riyadno Abioso dapat meningkatkan kemampuannya sebelum kembali ke Persik. Abioso masih memiliki kontrak bersama Persik Kediri, namun di musim ini, ia sedikit terganggu dengan cederanya, ujar pelatih asal Brasil itu. Sebagai pemain muda, tentu dia butuh bermain, dan Madura United tertarik untuk memberikan kesempatan di sisa musim ini. Kami juga berharap, agar nantinya saat kembali ke Persik, dia dapat kembali ke permainan terbaiknya, imbuh sang pelatih. Untuk di musim ini, penampilan Abioso tergolong menurun drastis dibandingkan musim lalu. Sejak ditangani Marcelo Rospide, Riyadno Abioso hanya mampu menorehkan 6 kali penampilan, tanpa lesakan gol maupun asis. Berbeda dengan musim lalu, saat masih ditangani Divaldo Alves, Abioso selalu menjadi andalan dengan lesakan total 4 gol. Adapun sebelumnya, tim Macan Putih juga meminjamkan Randy Juliansyah ke Persita Tangerang, yakni dengan alasan yang sama. Keduanya memang masih memiliki kontrak jangka panjang bersama Persik Kediri, dan akan kembali setelah musim ini berakhir. Selain keduanya, di awal musim ini, Persik Kediri juga meminjamkan sejumlah pemain muda ke klub Liga 2, yakni Bagas Satrio, Oki Karisma, Jimmy Arrondear, dan Jordan Zamorano ke Nusantara United, serta Sutan Siko dan Roger Bicario ke Persipa Pati.
need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm